Oke guys, jadi kali ini kita mau nanam benih markisa guys. Seperti biasa, kita buka bungkusnya terlebih dahulu. Guys, jadi ini markisa yang ungu ya guys ya. Nah, seperti ini guys benihnya guys. Dan itu ada yang cowok ya guys, mungkin itu benih yang gagal nanti nggak bisa bertumbuh guys. Jadi nggak apa-apa, kita tanam terlebih dahulu. Oke guys, kita buat lubangnya yang kita udah persiapkan medianya guys ya. Oke, jadi kita buat seperti ini aja guys ya. Biji markisanya besar-besar, jadi enak guys kita nanamnya guys. Nggak terlalu ribet ya nanam biji yang kecil-kecil guys. Tapi nggak apa-apa, seperti biasa kita masukkan satu-satu per lubang. Jadi nanti setelah semai dan bisa dipindahkan, kita akan pindahkan ya guys ya. Jadi buah markisa ini sudah langka di tempat saya guys ya. Jadi saya beli bibitnya online dan saya ingin mencoba membudidayakan. Nanti kan jika sudah berbuah bisa dikembangkan lagi ya guys ya. Oke guys, jadi taruh seperti itu ya guys. Dan semuanya kita masukkan dalam lubang, kemudian ditutup dan diratakan ya guys ya. Jadi kalau kita menanam juga nggak perlu buru-buru banget ya guys. Yang penting kita coba terlebih dahulu, kita juga dapat manfaatnya guys ya. Oke guys, jangan lupa ditaruh di sini sebagai penandanya guys. Oke, terima kasih guys, jangan lupa disiram tiap sore.